Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Jadi teman-teman, di video kali ini sebenarnya saya lagi mager karena hujan, tambah lagi dengan mati lampu. Jadi saya tidak tahu mau bikin apa karena dingin ya. Jadi hari ini sebenarnya saya mau masak yang apa adanya saja, tapi karena berhubung hujan, jadi pokoknya hari ini saya mager. Jadi ya. Jadi saya masak yang bikin sambal sama nasi saja karena dingin teman-teman. Biasa kalau dingin begini tuh malas untuk mau bikin segala sesuatu, dan alhamdulillah ini lampu baru menyala. Sebenarnya dia teramater, biasanya mati sampai lama ini karena tadi malam itu mati dari jam 1 sampai sekarang sudah 9:30 baru menyala teman-teman. Sebenarnya dia tara biasanya begitu, cuman tadi turun pe tetangga tadi bilang ada kabel yang putus, kong tadi dari PLN itu dorang perbaiki turun pe kabel. Katanya itu ada 11 rumah yang tara menyala teman-teman, tapi sebagian itu menyala semua. Jadi alhamdulillah baru menyala, dan sekarang sebenarnya tadi dia itu malas untuk masak kalau misalnya hujan-hujan begini, apalagi lampu mati karena dingin. Turang mau masak juga kayak bagaimana ya, pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi hari ini karena lampu sudah nyala, saya mau cocok nasi dulu, setelah itu baru saya bikin sambal. Terus turang pikir juga so habis, ikan di pasar juga mahal, jadi pokoknya mahal teman-teman, makanya turang jaga pemalas ya, karena saya mau tutup pintu. Tutup pintu, saya mau masak di luar karena kalau di sini tuh gelap, tuh tidak bisa bikin video. Nah, supaya kamu bisa lihat saya pe muka yang cerah ini kan, cerah alias beraki. Oke, sekarang torang mau bikin sambal. Jadi saya mau gelap guys. Kalau bikin dabu-dabu, goreng dabu-dabu ya. Goreng, orang kalau di Maluku Utara bilang itu goreng dabu-dabu teman-teman. Sekarang orang ambil tanpa dulu. Jadi teman-teman, saya lupa kalau orang itu masih ada sisa sayur sawi. Jadi hari ini ya seperti biasa. Jadi ada di video-video sebelumnya itu, biasa kalau saya masak sawi itu harus campur dengan mie. Jadi hari ini saya tidak perlu lagi untuk mau kasih tunjuk penghuni karena kalian juga sudah tahu bagaimana cara saya masak di video yang sebelumnya. Kalian bisa scroll. Jadi hari ini mungkin saya tidak terlalu video banyak karena nanti saya mau, karena saya itu aktif di TikTok lagi. Jadi hari ini mungkin yang untuk bikin sayur kalian bisa lihat di TikTok saja. Jadi untuk video yang masak-masak saya posting di TikTok, oke? Oke. Oke, teman-teman, ini karena sutara hujan, jadi saya di sana saya kasih tunjuk ya, jadi dia masih bawan ya. Jadi saya mau ke daerah cepat-cepat beli mie dulu karena turang pe stok mie juga so habis. Saya mau beli mie dulu, nanti balik baru turang lanjut lagi karena saya mau cepat-cepat. Ini usus, taruh cuci tomat. Tomatku masih agak keras, itu turang saya pilih tomat dulu karena biasa kalau tuh pilih tomat ke tong random saja. Tuh takutnya jangan sampai ada yang lumpuh, itu dia cepat busuk dan dia bisa pengaruh di tomat-tomat yang lain. Jadi dia cepat busuk begitu ya. Walaupun sudah pakai tanpa ini ya, kayak wadah seperti ini. Jadi sebelum masak itu atau sebelum bikin sambal itu kita harus Nah ini yang lain tuh dia masih lembu-lembu kayak begini tuh harus turun bikin sudah. Kalau biasanya dia lembu begini kok tuh tara bikin, itu nanti dia cepat busuk teman-teman. Nah ini juga so lembu. Nah dia seperti ya, mungkin segini cukup karena memang terda ikan ya teman-teman. Ikan ada beberapa. Lanjut kita buka. Oke, turun pe
rica atau cabai juga sisa ini, tapi tidak apa-apa karena turan juga kurang suka yang pedis-pedis, makanya kita ambil yang beberapa saja, menyesuaikan ya teman-teman. Oke, cukup. Kita tutup. Sekarang kita masukkan ke kulkas. Let's go. Nah. Oke.